Yang di sana? Iya. Yeah. Sini aja, Pak. Dan ini dengan Bapak siapa, Pak, tadi, Pak? Pak Yesi. Pak Yesi, Pak, ya. Ya, ini Pak Yesi di Bali, Pak, ya. Kabupaten mana ini, Pak? Badung. Dari Kabupaten Badung. Kalau kecamatannya sendiri di sini? Kuta Selatan. Kuta Selatan, ya. Kuta Selatan, Pak, ya. Kalau ini, Pak, ini sapi-sapinya ini dulu ternakan sendiri semua atau beli, Pak? Ternakan sendiri. Enggak jual beli gitu, Pak, ya? Enggak. Oh, enggak jual beli, ya. Ya, bagus-bagus, Pak, sapinya, ya. Awal mulai ternak ada berapa ekor, Pak? Ini dua. Dua yang ini? Yang dua ini? Dua ini beli. Dulu belinya, kalau boleh tahu berapa, Pak? Rumah. Oh, ya gitu, Pak, ya. Terus, ini anakannya ini dari anakan ini semuanya, yang berarti semuanya? Oh, yang di dalam itu, yang di dalam. Nah, ya di dalam, Pak, ya. Ini anakannya juga. Nah, anakan sapi Bali. Kalau anaknya sapi Bali ini satu-satu gitu atau ada yang dua juga, Pak? Satu, enggak ada dua. Enggak ada, enggak pernah ada yang dua, ya. Oh iya, Pak, ya. Yang itu juga, ya, sama, ya. Iya, oh ya, ayo sama. Pak, kalau sapi-sapi ini kisarannya buat apa? Buat peliharaan aja atau dengan ada ikan gitu, besar. Itu, Pak, ya. Ya, ini di tepi pantai apa, Pak? Pantai apa, Pak, namanya ini, Pak? Pantai Balangan. Pantai Balangan, teman-teman, ya. Tas sapi Bali ini jinak-jinak, teman-teman. Jadi ini di tepi jalan ramai sekali dan juga di tepi pantai banyak wisatawan yang kesini. Nah, tuh lalu-lalang sepeda, tapi sapinya tampak tenang-tenang saja ini. Yang kecil. Yang juga. Ya, yeah, sih. Kasih makannya sehari berapa kali, Pak? Kasih makannya sehari berapa kali? Satu hari tiga kali pagi jam 12 sore, ya, gini. Oh, iya, iya, iya. Pagi, siang, sore, ya? Tiga kali, iya, Pak. Lahap-lahap makanya, Pak, ya? Iya. Selain rumput, dikasih apa lagi gitu, Pak? Ini dah, rumput saja. Rumput saja, Pak, ya? Iya, iya. Ini baru umur 3 bulan. Ini 3 bulan, yang ini? Ya, dua-duanya sama, 3 bulanan. Iya, Pak, ya. Bagus-bagus, Pak, sapinya, ya. Iya, nah, rumputnya nanam, Pak, gini, kayak gini, Pak? Iya, nanam sampai sebelah. Oh, di sebelah, di sana itu, yang di sana itu tempat-tempat rumputnya. Ya. Iya. Dikasih selain pakan dari rumput sendiri, ada dikasih semacam apa gitu? Enggak?
Nggak ada. Ya baik. Lahap-lahap makannya, Pak. Ya. Tahun. Yang di kandang itu 2 tahun Pak ya umurnya. Pas corona itu. Gimana? Pas corona lahir. Oh pas corona ini lahirnya ya. Iya Pak. Lahap-lahap juga makanannya Pak ya Pak. Banyak ini Pak ya, bule lewat sini ya, banyak pantai ya. Pantai bule ya banyak. Iya. Itu pada pulang dari pantai juga ya. Ada dari pantai? Iya tadi sebentar ya. Oh itu yang di sana. Nah ini teman-teman, ini yang di apa dikasih tali hanya indukannya saja, anak-anaknya yang kecil-kecil ini tidak dikasih tali. Jadi mereka tidak takut untuk sampai lompat di sini. Ini padahal di tepi jalan kandangnya. Nah di sini banyak lalu-lalang kendaraan yang menuju ke pantai. Ini. Nah ini ada lalu-lalang kendaraan teman-teman. Ya banyak lalu-lalang kendaraan. Ya baiklah teman-teman, mungkin itu sedikit review betapa jinaknya sapi Bali ini. Meskipun terletak di tepian jalan tetapi dia tetap tenang dan tidak terusik, tidak lari-lari ke jalan. Ya semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe. Karena dokter hewan, karena bukan dokter hewan hadir dengan cerita-cerita inspiratif seputar dunia hewan. Jangan kemana-mana.